Nggoning Meling Pekan Kasalametan Nasional, Menteri Perhubungan Budi Karya, meradih masyarakat utama anu geus sawawa, sangkan teu mere izin barudakna numpak kendaraan sorangan. Pangnak itu kacilakan lalu lintas jadi kasang tukang nomor 2 di Indonesia kalawan korban barudak. Menteri Perhubungan Budi Karya ngalakonan kegiatan sapeda bebarengan jeung warga di Soreang, Kabupaten Bandung pe Minggu isuk-isuk. Eta kegiatan teh dilakonan dina raraga Mieling Pekan Keselamatan Nasional. Dina Pekan Keselamatan Nasional, Menteri Perhubungan Budi Karya meredih masyarakat utamana nu baroga barudak sangkan henteu ngijinan barudakna narumpak kendaraan sosoranganan. Eta hal teh pikeun ngurangan jumlah kacilakan lalu lintas anu kiwari jadi marga lantaran tilar dunia nomor 2 di Indonesia. Samalah jumlah kacilakaan pangreana anu karanda panteh di jalur darat, turta 70% korban na mangrupa barudak. Liantik itu Menteri Perhubungan Budi Karya oge bakal mayeng memenai infrastruktur jalan, anu oge reman mucumhulkeun korban jiwa. Kecelakaan itu mengakibatkan orang meninggal dunia. Dan dia itu nomor 2 setelah stroke. Ya, nomor 1 stroke, ya, nomor 2 adalah kecelakaan. Dan yang ironis adalah kecelakaan itu 70% dialami oleh anak-anak kita awal muda, anak-anak SMA, mahasiswa baru mahasiswa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia dipiharap bisa nyerorot ngaliwatan ketak anu disorangku sakumna pihak, bohku pamarentah, bohku petugas kepolisian, turta warga anu narumpak kendaraan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.